Okay, so hi guys. So dalam video kali ni, aku nak bawa korang ke salah satu pasaraya yang terbesar dekat United States of America, iaitu Walmart Supercenter. Walmart ni sebenarnya dia adalah salah satu pasaraya juga lah, pasaraya yang setara dengan Macy's. Kita ada Aeon Big, kita ada Giant. Tapi dekat US ni, kebanyakan pelajar ataupun kebanyakan citizen ataupun penduduk sendiri lah, mereka akan beli barang di Walmart. Disebabkan Walmart ni, barang-barang ni boleh katakan agak murah berbanding dengan barang-barang yang dijual dekat Target, Giant dan pasaraya-pasaraya lain lah. So dekat Walmart ni, aku dalam video kali ni aku nak buat video untuk korang semua apa yang kita boleh dapat dengan RM100 untuk equivalent to $21, $21 di Walmart. So jom kita pergi tengok. Okay guys, so sekarang kita ada kat pintu masuk Walmart. Dekat sana ada Subway. Dia lebih kurang macam Malaysia lah sebenarnya. Walmart ni actually dia bukan saja jual barang-barang grocery, tapi kalau boleh tengok kat sana ada baju, sana ada pakaian-pakaian, dan dia asingkan lah di antara pakaian dengan makanan. Dan sana tu kita boleh tengok ada banyak-banyak groceries. So actually lah, Walmart ni sebenarnya sama je macam Aeon Big, Tesco, Lotus yang kita pergi kat Malaysia. Yang bezanya Walmart ni, boleh aku boleh katakan dia macam lebih besar sikit lah daripada supermarket-supermarket yang ada kat Malaysia. Dan kita boleh dapat semua barang, literally semua barang yang kita perlukan semua dekat Walmart. Termasuklah hardware ke, baju-baju ke, ataupun makanan-makanan. Alright, okay, ni tadi kita orang masuk, kita orang lupa nak ambil troli ni, baru ambil tadi. So jom kita bawa tour dulu. So basically ni adalah kawasan saya sayur, buah-buahan korang boleh tengok. So, weh, ada apa tu? Ni macam blueberry. Kau tengok tengok ni blueberry. So blueberry kat sini rasanya harga dia tak jauh beza. Sini korang boleh dapat harga $6.74, which is kalau korang kerja kat sini lah, kerja sini, gaji sini, kalau gaji tu dalam $2,000 to $3,000, sebenarnya $6.74 ni boleh katakan murah lah untuk korang beli barang-barang grocery. Contoh macam kat Malaysia, korang beli blueberry dengan harga RM6.74. Tak macam tu lah. Oh my god! Wow! So ni lah, kita ada strawberry. So dekat Walmart ni sebenarnya, korang dah tak perlu pergi Cameron. Yalah, sebab dekat US kan memang dah sejuk. So korang boleh dapat strawberry dengan senang. Tak silap ni dalam ni ada berapa biji tak? Tak pasti ada berapa biji eh? Dan ada 8 gram, korang boleh dapat dalam harga $5. Oh tu, yes, $5. $5.76. Bagi aku, quite murah lah. Kalau contoh lah, korang pergi Cameron kan. Cameron kalau korang nak beli strawberry yang dah berat, bukan berat macam ni lah, berat macam tu pun, aku rasa nak dekat RM8 ke RM10 lah. Tak silap lah kalau pergi Cameron. So kalau korang datang Walmart, duduk di US dan datang Walmart, untuk beli strawberry ni macam bukan makanan yang mahal lah sebenarnya. Tak perlu pergi Cameron pun, pergi Walmart dah ada strawberry. Okay, so aku dah nampak pisang ni sebenarnya. Sebab rumah aku pun kebanyakan orang makan pisang je lah. Majority semua nak main gym kan. Semua nak energy. So pisang kat sini harga dia agak berbeza jugalah. Ada yang 72 sen, ada yang 50 sen. So bagi aku murah pisang ni kat sini nak berbanding dengan Malaysia. Which is harga kat Malaysia kalau dapat satu sisir ni tak silap dalam RM1 ke RM2 lebih. So aku rasa aku nak ambil lah pisang kan. So aku nak cari beras sebenarnya. Yelah, sebab rumah makan beras kan. So, ya okay, rice dan dry beans. So kat sini beras, diorang pakai LBS tau ataupun pound. So sebenarnya kalau korang orang Malaysia sebenarnya bila datang sini, kena convert jugalah kepada KG. So sekarang ni 5 pound. 5 pound aku tak pasti berapa sebab selalu aku beli 2. Beli 2 which is 5 pound ni, dia equivalent tu dalam 4.8 kg. So kita tengok harga dia. Satu 5 pound sama dengan 3.34 kg. So kalau aku beli 2, aku akan dapat lebih kurang 6 lebih lah, 6.68. So which is bagi aku agak murah. Sebab dekat Malaysia tak silap, sebab aku baru balik Malaysia terlepas tahun ni, awal tahun ni, bulan Mei. Dekat Malaysia beras tak silap kalau 5 kg aku boleh dapat dalam 30 lebih. Kalau beras yang tempatan lah, beras bukan import. So kat sini aku boleh dapat beras 4 kg something dengan harga $6. Kalau kita convert sini pula kalau kata. Alright, so orang kata dekat Malaysia telur naik harga. So kita tengok kat US, telur ni naik harga ke tak? Alright, so aku dah sampai dekat bahagian telur. Telur dah banyak. So selalunya rumah aku ataupun budak-budak Melayu kat sini, diorang akan beli telur yang this one, 60 biji, dapat dalam $5.90. Wajah aku sangat-sangat murah lah. Great value. Mana great value? Yes, okay. Great value ni sebenarnya adalah brand Walmart. Itu macam kita adalah Tesco, Lotus, Giant. So great value ni adalah brand yang official daripada Walmart. So kebanyakan student akan beli brand great value, sebab great value ni lah macam kat Malaysia kan, Tesco paling murah. So kita orang akan beli brand great value berbanding dengan brand-brand lain. Dan great value ni pula ada 60 biji. So murah lah. So kita orang akan ambil ni 60 biji. So bila kita beli harga 5.92 untuk dapat 2 papan telur ni, kat Malaysia pun tak silap satu papan pun kau tak boleh dapat harga dalam
RM5 lah kita panggil, RM5 tak dapat pun satu papan telur. So dekat US ni murah lah kalau korang nak, kalau macam hari-hari korang nak makan telur kan, boleh lah beli telur ni hari-hari. Baru $5.20 boleh tahan 10. Alright, so aku pun nak cari susu sebenarnya. So jom kita check harga susu. So susu kat sini pun still sama macam Malaysia, ada kecil, ada besar. So aku rasa aku nak beli yang besar, which is yang great value. Great value juga. Okay, kalau korang boleh tengok, susu dia dalam 1 gallon iaitu 3.78 liters. Agak banyak, kalau kat Malaysia tak silap, satu susu yang harga, satu susu yang dalam 3 liter ni pun dah kat berbelas-belas ringgit. Tapi dekat Walmart, 1 liter, berbelas ringgit. Kalau 3 liter mungkin berpuluh ringgit kot. So korang boleh dapat dalam harga $4.42 untuk dapat banyak ni. Dekat US ni dia tak macam Malaysia. Malaysia kita ada minyak subsidi, which is minyak paket. Dekat US ni dia fully pakai minyak botol ataupun minyak tong ni lah. So ni dah penyek, ni dah penyek. Okay, ni lawa lagi. So untuk berapa liter, untuk dalam 3.78 liter korang boleh dapat dalam harga $8.84. Just kat situ, $8.84. Nak compare to Malaysia, even though minyak yang ada kat Malaysia, which is minyak macam kita tahu minyak apa ya kat Malaysia, minyak Alif ke dan sebagainya, harga pun bagi aku tak sama, tak boleh dapat harga $8 ni, which is dalam 30 lebih tak silap walaupun harga dia. Okay, so ni gula, great value juga, which is jenama Walmart. So gula ni tak ada harga kat sini, tapi lepas kita orang check tadi kat Google, harga dalam 3.24 dan korang boleh dapat dalam 1.81 kg. Ni bukan gula super lah, bukan gula premium, tapi still murah nak bandingkan dengan gula prime yang harga dia lebih kurang dalam RM3 lebih untuk 1 kg. So sini dengan harga $3 lebih korang boleh dapat gula banyak macam ni dengan 1.81 kg dengan harga $3 saja. So murah lah. Alright, so korang boleh tengok, ini barang yang kita orang dapat dengan harga $20 saja, $20 plus minus lah, mungkin dalam 31-32 macam tu. So dekat sini, contohlah kalau orang US ni bergaji sini, bergaji macam kat Malaysia lah, contoh Malaysia $1,500 minimum. So dekat US $1,500. So korang boleh dapat $1,500 tu, korang just submit $20, korang boleh dapat susu, gula, pisang, beras dalam 10 pound, telur 60 biji, dan bagi aku sangat-sangat murah. Contoh macam korang spend RM20 kat Malaysia, rasanya korang boleh dapat maybe tak sampai separuh, maybe korang boleh dapat yang ni, susu sikit, gula sikit, dan mungkin beras korang dapat dalam maybe 5 pound macam ni lah kat Malaysia. Telur mungkin korang tak dapat lah. So ini barang kalau korang beli kat Malaysia dengan harga RM20. So kalau kat US ni korang kerja cleaner, korang kerja kedai makan, korang kerja apa pun, korang akan dapat minimum gaji korang akan dapat $1,600 kalau ikut kira-kira tadi lah. So dengan $1,600 korang tarik $20, korang boleh dapat banyak ni, susu, pisang, gula, beras 10 pound, telur 60 biji, itu baru $20. So maybe kalau aku belanja dah $50, mungkin aku boleh beli hampir separuh lah kot barang-barang rumah aku yang boleh tahan sama sebulan atau dua bulan. So dekat Malaysia kalau $1,500 nak dapat penuh macam ni, tak ada dah penuh. Nak dapat susu, pisang yang memang kita boleh katakan mahal jugalah kat Malaysia, korang boleh dapat dengan harga maybe dalam RM50. Tapi dekat US, korang gaji $1,600, korang boleh dapat semua ni dalam harga $20 sahaja. Murah lah.